Dalam pada itu, pihak polis juga berjaya memberkas saki baki geng Ayoi Gombak yang dipercayai terlibat dalam sindiket ragut rantai dan gelang emas pada Isnin lalu. Ia melibatkan 8 suspek termasuk seorang lelaki tempatan yang berperanan sebagai ulat emas dan tukang lebur barang kemas. Susulan pada tangkapan dia pertama tadi, kita telah tangkap pula dua lelaki yang mana dia bekerja di premis perniagaan membeli emas di Ulu Pelang, Selangor. Tangkapan yang seterusnya, yang dua orang ini, seorang berumur 29, seorang berumur 33 tahun. Dia peranan dia, dia beli emas ni daripada ulat emas. Tuan-tuan bayangkan peragut, peragut, dia ragut, dia bagi emas pada ulat emas. Ulat emas ni dia beri kepada pembeli emas. Polis turut merampas 37 unit barang kemas, 13 unit cincin perak, wang tunai dan sebuah kereta mewah. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai 1.2 juta ringgit.